Babin Kamtibmas Brigpol Hendrik Beno, Polsek Jailolo, diminta menjadi narasumber untuk memberikan materi di Sekolah SMK Eklesia Kediri, Maluku Utara, dalam rangka masa orientasi siswa baru. Adapun materi yang disampaikan bertemakan menjadi generasi yang dipercaya. Dalam penyampaiannya, Babin mengaparkan konsekuensi pidana umum serta kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di akhir pemaparan diisi dengan sesi tanya-jawab. Selain itu, Babin juga memberikan buku sains secara gratis kepada setiap penanya maupun yang menjawab. Selanjutnya, Babin melanjutkan kegiatannya dengan melaksanakan sambang kepada pedagang jualan makanan di Desa Tedeng untuk bersilaturahmi dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas tentang perlindungan perempuan dan anak. Dari Maluku Utara, Brigpol Hendrik Beno, Tribrata TV, Salam Tribrata.